Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul kiram. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil ziham. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati was sab. Wal ardu wa man fihinna wa in min syai illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kembali kita panjatkan puji syukur kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, iman kita, sehat wal afiat kita, kekuatan kita sehingga kita bisa beribadah menunaikan kewajiban kita kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tidak lupa pula kita haturkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berada pada jalan kebaikan, kebenaran dan kita akan dikumpulkan bersama beliau pada kehidupan di akhirat kelak dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan ayat ke-43 surat Al-Isra, surat yang ke-17. Tusabbihu lahus samawatus sab' wal ard. Bertasbih kepada Allah 7 lapis langit dan bumi. Wa man fihinna, dan bertasbih pula apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa in min syai', tidak ada satupun, illa yusabbihu bihamdi, kecuali dia bertasbih dan sekaligus memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi mereka tidak paham tasbihnya mereka itu. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha menyantuni dan maha mengampuni. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menyatakan bahwa segala apapun yang ada di langit dan di bumi, langit yang dikatakan berlapis tujuh, demikian pula dengan bumi, bertasbih kepada Allah. Tasbih itu artinya adalah kalimat tanzih, kalimat mensucikan Allah. Satu ungkapan di mana kita mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk kita lekatkan kepada Allah. Kalimat tanzih amma la yaliku bikamalihi wa qudratihi. Yang tidak pantas kita sifatkan atas kesempurnaan dan kuasa Allah, itu adalah kalimat tasbih dalam ucapan subhanallah. Maha suci Allah. Ada kalimat yang disebut dengan Masya Allah. Satu ungkapan untuk menunjukkan ketakjuban kita kepada sesuatu yang dikhawatirkan kalau kita itu merasa bangga, sombong atau bahkan iri dengki. Maka ucapannya adalah Masya Allah. Ringkasnya, kalau kita melihat sesuatu yang baik, orang kan biasa berkata subhanallah, tidak salah. Tapi dalam gramatika kebahasaan, bila kita melihat sesuatu yang baik lalu kita merasa takjub,
merasa heran karena kelebihannya, maka ucapannya adalah masya Allah. Orang tuh baik, ganteng, cantik, masya Allah. Kenapa? Jangan sampai kita iri dengki kepadanya karena kecantikan kegantengannya. Jangan sampai yang bersangkutan merasa bangga lalu sombong diri, maka ucapannya masya Allah. Tapi bila kita melihat orang itu jelek, buruk rupa, maka ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kenapa? Kita mensucikan Allah, bukan tidak sempurna dengan tidak sempurnanya dia yang kita lihat, tapi Allah maha sempurna dengan segala kekurangan yang mata kita melihat, memandang orang seakan-akan Allah itu tidak sempurna. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan hambamu kok tidak ganteng, tidak cantik, kok jelek rupa misalnya. Maka menghilangkan, mensucikan semua anggapan itu, maka ucapannya subhanallah. Ada subhanallah, ada masya Allah. Bila memang kita berupaya untuk mengembalikan segala sesuatu, kalimat istirja, maka biasa terkait dengan musibah atau malapetaka yang menimpa. Maka inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu yang menimpa, tidak hanya orang musibah karena meninggal, kan biasa bila inna lillah orang meninggal tuh, Pak. Tapi apapun yang menimpa sebagai musibah, ucapkan innalillah. Fitnah, innalillah. Abu Bakar As-Siddiq ketika dilantik menjadi khalifah yang pertama, apa yang beliau katakan? Innalillah, bukan alhamdulillah. Beliau mengatakan innalillah karena jabatan itu merupakan musibah bagi beliau, bahkan fitnah bagi beliau. Musibah itu cobaan, fitnah itu cobaan, baik atau buruk. Maka banyak orang yang baik karena jabatan pangkat, dan banyak orang yang buruk karena pangkat jabatan. Maka ucapannya innalillah. Jadi bukan hanya soal orang meninggal saja lalu innalillah. Jamar yamakumullah, bertasbih kepada Allah, 7 lapis langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Wa man fihinna, apapun, siapapun antara langit dengan bumi. Langit yang 7 lapis, tapi dia jangan digambarkan kayak langit itu bagaikan kubah berlapis-lapis. Dulu pernah kita bahas ketika berbicara tentang alam semesta. 7 lapis langit itu bukan seperti kubah berlapis 7. Mun kubah itu kan pasti ada tiangnya, kiri kanan, muka belakang. Mun langit tidak ada tiang. Min ghairi amadin tarawunaha. Ini ibarat ungkapan betapa luasnya angkasa. Segala apapun di atas kita itu namanya langit, luas sekali tak terhitung, yang orang temukan hanya sebahagian kecil saja. Demikian pula dengan bumi yang berlapis, semuanya bertasbih kepada Allah. Maka baik itu benda hidup atau bahkan benda mati, bertasbih kepada Allah. Demikian pula wa man fihinna. Man itu dalam bahasa Arab digunakan untuk makhluk yang berakal, bertasbih. Lebih-lebih yang berakal bertasbih kepada Allah. Siapa itu man di sini? Man di sini adalah malaikat, jin, dan manusia sendiri. Bertasbih kepada Allah. Jamar yamakumullah, benda padat
itu bertasbih kepada Allah. Batu misalkan, jangan kira batu itu benda mati. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud dikatakan, suatu ketika sesama gunung itu berbicara di antara keduanya, gunung dengan gunung berbicara. Gunung kan batu, benda mati dalam pandangan kita. Dia berbicara antar gunung. Ujar satu gunung ke gunung yang lain, akankah, sudahkah kau lihat ada orang yang hari ini berzikir di hadapan kita, berzikir kepada Allah Ta'ala? Ujar gunung yang satu, di ada. Orang lewat-lewat mah di hadapan kita, mentang-mentang kita ini benda mati, kalau tidak ada yang berzikir kepada Allah. Yang satu mengatakan ada. Hari ini ada orang lewat di hadapan saya, ujar gunung, dan dia berzikir kepada Allah. Maka ujar gunung yang satu, bila dia berzikir kepada Allah, maka doakan dia semoga dia bahagia hidupnya. Gunung benda mati bertasbih kepada Allah, mendoakan manusia yang lewat di hadapannya. Artinya, mun kita berjalan kemanapun kita, meskipun itu batu di hadapan kita, maka dia adalah makhluk Allah yang hidup, yang bisa bertasbih kepada Allah, bahkan mendoakan kita demi kebahagiaan kita. Yang kedua, di samping benda padat, bisa jadi pepohonan. Pohon-pohon pun bertasbih dan berdoa memohonkan ampun kepada Allah. Riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa, mohon maaf, riwayat Ibnu Abbas dikatakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di suatu kuburan. Lewat Nabi di suatu kuburan, kemudian Nabi berkata, ini ada dua orang ini sedang disiksa di alam kubur. Ujar sahabat, kenapa dia disiksa dua orang ini? Ujar Nabi, orang yang pertama ini di kuburan ini, selama hidupnya orangnya senantiasa menebar fitnah dan kebohongan. An-namimah, adu domba, provokasi. Orang ini disiksa Allah karena dia senang melakukan fitnah, adu domba antar sesama, sehingga di antara kita berkelahi. Ini disiksa. Lalu yang kedua, ujar Rasulullah, dia disiksa karena apa? Karena dia tidak bersih saat dia buang air. Istibra, adamul istibra minal baul, ndi bersih mun pipis, disiksa juga. Maka ini menjadi penting pelajaran buat kita, selain tadi disiksa karena fitnah. Ini zaman-zaman fitnah kita ini kan, ujar Nabi, diazab tuh di alam kubur. Yang kedua, kebersihan. Kebersihan kita yang paling penting itu adalah pada saat kita buang air. Buang air kecil, al-baul itu kan pipis, buang air kecil. Apalagi buang air besar, maginnya air. Maka harus bersih-bersih diri. Karena salah satu azab kubur itu adalah orang yang tidak bersih ketika buang air. Maka etam berhati-hati mengkwese itu kan. Tahu-tahu peracitan segala macam. Nah itulah kemudian ujar Nabi, dua orang yang disiksa karena perbuatan mereka di dunia. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, coba ambilkan bang pelepah kurma. Diberikan hak berpah kurma ke beliau. Lalu pelepah kurma dibelah menjadi dua. Satu belahan ditancapkan di atas kuburan yang satu. Satu belahan pelepah kurma itu ditancapkan di atas kuburan yang kedua. Dan Nabi mengatakan,
sepanjang pelepah kurma ini basah, maka orang yang ada yang berdua di kuburan yang disiksa ini akan Allah angkat siksanya, akan Allah ringankan siksanya. Jamar himakumullah. Ini benda, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan hidup, dia bisa bertasbih kepada Allah, mendoakan agar orang yang di alam kubur mendapatkan keringanan siksa. Maka logikanya, ujar Imam Al-Qurtubi, kalau benda saja bisa bertasbih dan bisa kemudian berdoa memintakan ampun kepada Allah, apalagi manusia. Benda-benda saja, tumbuh-tumbuhan saja bisa bertasbih dan bisa mendoakan memintakan ampun agar orang diringankan siksanya, apalagi manusia. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan dengan adanya hadis ini, maka itulah menjadi alasan mengapa orang di kuburan itu berdoa. Di atas kuburan itu berdoa. Apa doanya? Macam-macam. Salah satunya membaca Quran di atas kuburan. Ini dalilnya, ujar beliau. Orang membaca Quran di atas kuburan dengan niat bacaan itu merupakan doa agar orang di dalam bisa diringankan siksa. Selain doa, apalagi berarti yang kedua adalah baca Quran, yang kedua adalah menancapkan tumbuh-tumbuhan di atas kuburan. Ini dalilnya, ujar Imam Al-Qurtubi. Atas dasar hadis ini, maka orang ramai untuk membaca Quran di atas kuburan atau menancapkan dedaunan di atas kuburan karena beristifadah kepada hadis riwayat Ibnu Abbas di atas. Bagaimana dengan talqin di atas kuburan? Itu merupakan bagian dari doa, bahwa itu adalah doa. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan bisa mendoakan, apalagi manusia yang berdoa. Yang penting kita tidak mendoa kepada selain Allah. Jamar himakumullah. Lalu yang kedua, kalimat tasbih itu sebagai kalimat tanzih, itu senantiasa di Quran itu datang lebih awal ketimbang kalimat tahmid alhamdulillah. Senantiasa diucapkan, senantiasa lebih awal, baru kemudian kalimat tahmid yang kita baca menjadi alhamdulillah. Karena kalimat tahmid yang biasa kita baca alhamdulillah, apa terjemah alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Seakan-akan kita memuji Allah. Iya, memang memuji Allah. Tapi ujar Imam An-Naisaburi, kalau kita memuji, anggaplah kita memuji seseorang, orang itu baik, mengapa kita bisa mengatakan dia baik? Tentu ada ukuran bahwa dia itu baik. Atau bahkan lebih baik, berarti ada ukuran lebih baik. Atau sebaliknya, orang itu jelek, buruk, jahat, pasti ada ukuran untuk mengatakan dia buruk, jelek, dan jahat. Maka memuji itu sesuai dengan standar yang menilai yang memujinya. Ini kalau manusia, artinya memuji. Memuji ialah menilai. Menilai berarti ada indikator, ada alat ukur yang kita pegang untuk mengatakan apakah dia baik atau buruk. Ketika kalimat tahmid itu dinisbatkan kepada Allah, alhamdulillah, maha
segala terpuji, puji-pujian bagi Allah. Terpujilah engkau ya Allah. Seakan-akan kita memuji Allah dengan standar kita, kan tidak mungkin. Manusia menilai Allah seakan-akan manusia menilai Allah, tidak mungkin. Karena Allah tidak bisa dinilai oleh makhluk manapun, karena penilaian manusia pasti terbatas. Lantas mengapa kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memuji Allah? Bukan dalam arti kita membatasi kesempurnaan kuasa Allah karena kita memujinya. Maka untuk menghindari jangan sampai kita memuji karena standar kita sendiri dan itu akan mengurangi kesempurnaan kuasanya Allah, maka disitulah kalimat tasbih itu biasa kita baca lebih awal. Jangan sampai kita salah kaprah menilai memandang Allah. Makanya subhanallah walhamdulillah, segala puji bagi Allah, tapi diawali dengan maha suci Allah. Subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah, baru kemudian segala puji bagi Allah. Ini etika kita di hadapan Allah. Sebelum kita memuji Allah, maka tasbihkan diri Allah dari segala macam kekurangan dan ketidaksempurnaan dirinya. Karena betapapun manusia terbatas dan kita tidak bisa membatasi kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, selain manusia yang bertasbih kepada Allah, tadi ada benda, baik benda hidup, tumbuh-tumbuhan maupun benda mati. Tasbih itu ada yang bilqaul, dengan kata-kata subhanallah. Dan tasbih dengan qaul, dengan kata-kata itu bisa dipahami, dimengerti. Karena itu tasbih dengan perkataan itu hanya dipahami oleh makhluk yang berakal, manusia, jin dan malaikat. Binatang, tumbuh-tumbuhan tidak paham karena tidak berakal. Lantas bagaimana tasbihnya binatang dan tumbuh-tumbuhan? Itu dengan caranya sendiri, dengan bahasanya sendiri. Mun binatang dengan bahasa binatang, mun tumbuh-tumbuhan dengan bahasa tumbuh-tumbuhan, mun gunung dengan bahasa gunung. Tapi Allah mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kau tidak paham bahasa mereka. Ada orang yang bisa bahasa semut. Di Al-Quran pada surat An-Naml itu diceritakan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman paham dengan bahasa semut. Wawaritha Sulaimanu Dawuda, Sulaiman itu mewarisi ilmu dan hartanya Nabi Daud, diwarisinya. Lalu ujar Nabi Sulaiman, ulimna mantiqat tair, satu, kami diajari bahasa binatang. Apa itu bahasa burung? Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu diajari Allah bahasa burung, mantiqat tair. Jadi pahamnya dengan bahasa burung. Siapa ini? Nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Mun kita, kita lain nabi. Dan diberikannya pemahaman bahasa binatang, bahasa burung, itu fadlullah, Allah yang memberi. Karena apa? Karena keutamaan. Di sini karena dia adalah seorang nabi, pantas wajar sebagai bentuk mukjizat kelebihan nabi diberi kemampuan memahami bahasa binatang, bahasa burung. Yang kedua, semut. Ketika pasukan Sulaiman dari kalangan manusia, jin dan burung-burung kemudian melewati satu kelompok dari kelompok semut, lalu semut itu berkata, rajanya berkata kepada yang lain, minggir, minggir,
sembunyi kita ke dalam sarang masing-masing karena Nabi Sulaiman dengan pasukannya akan lewat, kita tak injak kita bakal mati. Nabi Sulaiman mendengar, tersenyum Nabi Sulaiman, artinya paham tuh kan dengan bahasa semut tuh. Cuman kayak apa bunyinya tidak dibunyikan dalam bahasa lisan makal, lain makali makali lain. Tapi bahasanya bahasa semut yang kita tidak tahu. Walakin la tafqahuna tasbihum, kita tidak tahu. Tapi Nabi Sulaiman paham dengan bahasanya semut. Tersenyum Nabi Sulaiman. Dan kemudian hati-hati ya Nabi Sulaiman, ini semut jangan diinjak ya. Kasihan inya. Inya sudah kalang kabut lari masuk ke dalam sarang. Ini di Quran surah An-Naml 16, 17, 18. Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang diberikan pemahaman terhadap bahasa binatang, burung dan semut. Jamar hamakumullah. Jadi tasbih yang kedua adalah bukan dengan lisan tapi dengan cara masing-masing yang terkait dengan bahwa itu bukan manusia atau selain manusia. Jadi burung dengan bahasa burungnya, semut dengan bahasa semutnya, pelepah kurma dengan bahasa pelepah kurmanya, dan gunung dengan bahasa gunungnya. Tapi semua menunjukkan kata Allah dalam Al-Quran, wa in min syai' illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satu pun makhluk Allah di permukaan bumi ini, di daratan, di lautan, di langit, di bumi, di antara keduanya, illa yusabbihu bihamdi, kecuali semuanya bertasbih, yusabbihu bertasbih bihamdi, baru kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura. Allah itu maha halim, maha pemurah, maha menyantuni, dan Allah maha mengampuni dengan segala kesalahan kekurangan kita. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.